Wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan di konten sederhana, konten pedesaannya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita semua. Buat sahabat desa, teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Pokoknya terima kasih waktunya dan minta doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi like, comment, share, subscribe. Oh pada sulam tuh mereka. Nah ini lur, saya ini sekarang ini lebaran di rumah bapak tua, tapi bapak tuanya nggak ada. Cari ikan di pantai tambak. Mereka ngapa murah bu? Ya pokoknya sekilo mesti saya ketemu. Lagi ngageng nih bu ya? Pokoknya pak salam barangnya mesti saya ketemu. Lagi nganu ngageng ngageng nonton kok. Sing gede gede ngono kan ya satu san lho Jang. Nggih, nggih. Tapi lek sing kok murah, Bu? Sing dinterne iki? Biasane tongkol-tongkol ngoten kok. Oh, Pak. Lek iki Pak sing tongkol ngono kae sing biasa tongkol ireng selawi. Oh, sekilo niku. Selawi tapi isine 5. Namungan. Tapi kadang wonten sing gatel. Ya, iki kan kamu sing gatel anjan. Tongkole? Pak tongkol sing ireng. Lah nggih. Anu yo kae to, rada gedhe-gedhe. Sing mboten tawar ngoten biasane kan wonten sing gatel nggih. Mboten yo sing panggang-panggangan kae. Sing gedhe. Dadi king griya kancen ngelo ngoten nggih. Oh, iki gelut. Tuku iwak, iwak laut, tekelopo wedhus. Heeh, nggih. Mang karo le diwul. Nah, niku lho, jedene diwul. Terus kok nyambine iki, Mang. Oh, namung disambele ngoten nggih. Berarti mikane bet, nganu mboten dibeta wangsul. Apa nunggu aku ditutup kok. Piye ngarep-ngarep. Lah nggih patak aku moh lah. Patake biasa tengiri ya. Nggih, nggih. Masak mene-mene kalau Jang. Berarti pun disujeni ngoten nggih. Dipanggang teng mriku. Jadi di desa ini ya, di Blitar Selatan ini yang banyak ikannya itu di pantai Tambak nggih, Bu. Tambak. Di sana itu ada pasar ikannya. Jadi wis kak enak iku lur, dodolan iwak panggangan. Iya sih, Pak. Opo? Nggih. Nah, teng pantai Serang kan mboten wonten pasar ikane nggih. Namun pantai wisata. Nah, di sini
iki paling keripik lek buat sendiri ini. Nggih, Bu. Pisang napa niku, Bu? Sing ditambel. Gedang. Keripik gedang. Anu sing ditambel raja nongko napa? Raja nongko. Oh, raja nongko, Lur. Heeh, iki telo. Ndamel piyambak nggih. Dari singkong. Dan ini kacang goreng juga buatan sendiri. Jajanan desa nih Lur, lek riyo. Kayak ginilah suasana desa kalau lebaran. Tapi alhamdulillah Ibu, lebaran tahun ini rame. Mboten kados 2 tahun yang lalu. Rame. Biasanya kan lebaran 3 hari 4 hari ini pun buyar. Lek sakniki alhamdulillah. Nggih. Nggih. Mungkin buat sahabat desa yang ini yang lihat di konten-kontenku itu, mereka kebetulan sekali Lur, pas aku dolan niku, aku dolanku mending enggak bareng-bareng. Dolanku dhewe gara-gara karo gawe video. Lah nggih. Lah mungkin lek bareng-bareng nggih ngoten niku lho, Bu. Paling ya nyulek-nyulek nah. 5 menit pindah, 5 menit pindah ngoten. Wis pokoke salaman langsung. Lah nggih. Mboten saged katek. Lah ngene iso. Nggih lek nemu video kan nggih ra didangu maksudku. Nggih serap-serap mangan-mangan ngono. Karena kemarin itu saya lewat sini beberapa kali, rumah Pak Tuwo ini tutupan terus Lur, enggak ketemu. Di Pandanarung. Oh, teng sedherek mriko. Pandanarung nang Jembrong. Nggih, nggih. Napa kata nggih sedherek sing teng Jorongan? Oke, nang trahno aku ki asline wong Jorongan. Oh, jenengan nggih, nggih. Jorongan kali ringin niku pundi, Bu? Etan. Bu Singetan, jembatan Singetan. Walah, nggih. Berarti sing unggah-unggah nih, kok? Nggih, nggih. Lah sing ringin ngalare ngene kakangku. Sing ngarah tengen iki. Heeh. Iya, kuwi kuning kan. Kakang kandung? Sing bareng. Berarti jan asli mriko nggih jenengan? Asline kok. Berarti ibunya ini aslinya dari Jorongan itu ikut desa Kalitengah. Senesno. Jorongan. Nganu Ngadipura. Ngeni Ngadipura no. Nggih. Anja. Nika tumeng ngene to, Senes Ngadipura. Ngeni. Lan Jorongan ngeni. Mboten Ngadipura to. Kenyamatane Wonotirta. Nggih, jadi dari saya ini di daerah saya ini lain kecamatan, lain desa juga loh. Tapi jalannya juga lumayan. Lumayan. Nggih. Mbon Korea mereka Mas Bun. Sing iki lho, jang sing iki lho. Bah. Kidul iki nggen anu. Kali duren sing nggih. Parane ngulang dene ton. Wong ngendiane mak ton, nggih nggih. Bah. Jang sing jelek ngejrek nang kono. Nggih. Ya yang dene ton. Pak Tuh ini masih klasik. Napa niki lek ngarani, Bu, niku? Apa pelapan ngoten nggih? Ampe-ampe yang lihat yang sian kan? Sengalukin ya parane ngalih. Gih. Kaya anu tau molo kan? Molo. Oh, anu. Tapi pram molo nih, mana pram kita dodok besi. Dodok besi nih. Aku enggak kan. Ada gambar-gambarnya. Molo nih juga kono. Gih. Molo nih sih juga ya. Gih. Sayang sekali enggak bisa ketemu Pak Tuwo, mungkin salam mawon. Bisa apa-apa. Lah gih. Kamara ya. Kakang ini aja sudah. Anu sih Mbah Domo nih kata. Nggih, nggih. Lur, di rumah Pak Tuwo ini juga punya kucing. Kucingnya lucu-lucu. Wah, niki sing alit nih Bu. Lah iya ta sing cilik sakmene gedhe. Lah nggih, buntute suwae nggih. Heeh. Oh, gede lho Lur. Pirang wulan ora rene. Yo kae wulan. Nggih. Uy, tapi posoan kula mriki lho nika pas unduh kembang. Nggih ta? Nggih mboten panggih kucinge niki. Iki meneng ora sesibuk. Nggih nggih. Tegane bontrotan kemeng. Oh, dados bontrot teng tambak. Heeh, dadi niki sing gong paya ya ini wis mateng. Oh, jerante, Bu. Heeh. Mboten ngeten mungkin dicekel tiang nggih. Ilang nggih. Lamlayu aja sampe kaya anu ta. Ibunya masih masak. Jadi neng desa ini masaknya tetap damel luang ya Bu. Terus yang gaya gas sekarang ini ya. Tapi gas kan namung lek nget-nget jangan ya ten. Orang yang masak juga panen cabai ya Bu.
Ini mungkin masak apa? Pokak ini gitu, Bu? Iya. Ini lor. Terus ini pokak, calon jangan. Ini kelompok karo iwak, ngetahui iwak ini. Apa sekecoh? Enak, nah. Ini lor. Ini desa ini, sak bumban ini kita. Sak piring ini. Sak piring. Ini nyayur ngetahui iwak. Dan ada juga ini lor. Terong. Terong. Ini terong lalapan, gak? Oh, iya, aku isi rar. Ini kalau janganan pirang-pirang, yos. Terong. Dan ini di depan rumah Pak Tuh ya. View keindahan alamnya luar biasa banget, di ijo-royo-royo dikelilingi bunga kenanga ya. Buat sahabat desa, matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan semua. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Nah ini, Pak Tuh juga punya pisang yang sangat luar biasa. Niki pisang apendes ya, Bu? Ini lho, landungnya pisang. Jadi ning desa itu kanan kiri rumah sayuran ndak usah bingung lek gelem godhong-godhongan kayak pepaya kayak gini tuh. Godhong telo terus kacang ini. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu dari saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Mungkin ingin tahu ini di wilayah mana? Di wilayah Kali Tengah lor, Kecamatan Mangrujo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Minta doanya, minta dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Setelah dari rumah Bapak Pak Tuo ya, kita lanjut lagi keliling kampung, keliling pedesaan, desa yang indah, desa yang asri. Desa Kulur, Desa Kali Tengah. Meskipun di pedalaman, yes, kayak ginilah kehidupan di desa ya. Mungkin di kontenku itu nggak ada setting-settingan. Mungkin aku ketemu orang di jalan lagi ngapa, yes, iku. Karena nggak enak rencana lor, aku kayak video apa tiap hari. Pokoknya intinya aku keluar rumah bikin video gitu aja untuk menghibur panjenengan semua ya. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Terlebih lagi yang ada di perantauan ya, yang lama banget tidak pulang kampung, seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan di video kali ini ya. Kayak ginilah suasana desa. Buat sahabat desa yang udah dukung sejauh ini, matur suwun sangat. Tanpa panjenengan saya nggak bisa melangkah sejauh ini. Alhamdulillah saya udah bisa berkarya 1000 video lebih ya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar. Pokoknya simak juga di video-video aku sebelumnya. Tonton juga, ojo lali di komen juga nggak apa-apa. Dan ojo lali di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya lor. Karena setiap hari saya akan upload video 1-3 video per hari ya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Matur suwun wektune. Mudah-mudahan sing delok video iki dilancarkan semua usahanya. Sing sakit diangkat penyakitnya. Yang belum dapat momongan dipercepat dapat momongan ya. Yang belum dapat jodoh dipercepat jodohnya. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta ya. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu syukuri nikmat yang ada. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.